Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah permainan yang sangat simpel dan mungkin dapat memberikan inovasi atau pembelajaran yang baru ketika di kelas. Nah, ini permainan ini saya namakan adalah pasangan kartu. Jadi nanti tata caranya yang pertama adalah di kelas itu dibagi menjadi dua kelompok. Misalnya satu kelas itu terdiri dari 20 anak. Nanti 10 kartu yang warna biru dan 10 kartu yang warna pink. Nah, ini kartu yang berwarna pink itu adalah jawaban dan kartu yang warnanya biru itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi, tujuannya permainan ini nantinya anak itu akan mencari pasangan sendiri, kemudian bergabung menjadi satu, dan nanti kita evaluasi apakah pertanyaannya itu sesuai dengan jawabannya. Ketika nanti nggak sesuai dengan jawabannya, nanti mungkin siswa bisa dikasih paling nggak apa ya, kayak hukuman dan sepertinya. Buat seru-seruan aja biar tidak membosankan dalam pembelajaran. Apalagi ini adalah pembelajaran sejarah yang notabene kebanyakan orang itu yang mengatakan pembelajaran yang sangat membosankan. Di sini saya cuma apa ya istilahnya, cuma memberikan sebuah inovasi agar pembelajaran sejarah tidak dipandang sebagai pembelajaran yang sangat membosankan. Nah, dan kartu ini juga bisa dimodifikasi, dapat digunakan di pembelajaran-pembelajaran selain sejarah. Selain tujuannya untuk permainan, tujuannya yang lain di pasangan kartu ini atau permainan pasangan kartu ini menuntut anak untuk membaca materi terlebih dahulu. Maka dari itu, karena ini sebuah permainan, biasanya peserta didik atau anak-anak itu lebih termotivasi atau terdorong untuk membaca sebuah materi ketika ada tantangan tersendirinya. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.